tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Tabligh Akbar bertempat di Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizallahu Ta'ala. Ahad, 1 Maret 2015, tepatan dengan 10 Jumadil Ula 1436 Hijriah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.